Okay, I'm off the devil, so I'm gonna give you some of that, I'm gonna have a thing, I'm gonna have a bit on this. I'm gonna have a thing, يمكن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتبدل الدنيا عن أبر الشر والتعسير وتكون من النبي ولي ونصير أن تعبدنا ومولانا فلما ولاهم النصير سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبعدتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرمان الله سبحانه وتعالى المقصود telah berkata iblis, demi kemuliaan dan kebesaranmu aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam kecuali hamba-Mu yang telah diberi keikhlasan. Sadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pagi ini Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan dan ruang, kekuatan, taufik dan hidayah untuk sama-sama hadir solat berjemaah dan juga diberi kekuatan untuk kita mengisi ruang yang ada pada pagi ini untuk majlis ilmu sebagai perkongsian. Jadi terima kasih kepada pihak pengurusan, terutama kepada yang bahagia Tuan-Tuan Surah Al-Aziz serta kuasanya kepada Tuan Imam dan Ilai sini hadir-hadir dan keluar-keluar sekalian. Saya kali yang pertama datang pada pada hari ini mengikut jadual yang telah diatur. Jadi saya nama Yahya bin Zakaria daripada Shah Alam, bertugas sebagai imam di Masjid Al-Huda Seksyen 19. Dan Alhamdulillah pada pagi ini sebagai satu perkongsian sebelum masuknya waktu syuruh, iaitulah tadi yang saya akan bincang ataupun yang sebagaimana minta kepada saya untuk baca tentang kitab Aqidah Al-Sunnah Wal Jamaah. Itu yang diminta, cuma kita akan bincang kita apa yang perlu kita baca. Cuma sebagai mukadimah pada pagi ini, saya nak buat satu pencerahan atau satu perkongsian tentang tajuk bagaimana kita nak jadi hamba kepada Allah SWT. Sebab ini merupakan sebagai suatu perkara yang penting dan juga sebagai suatu matlamat dalam kehidupan kita. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, walaupun dia sebagai seorang Nabi lagi Rasul dan juga sebagai seorang yang paling mulia di atas alam ini, tapi ia sebenarnya Rasulullah SAW dia tidak anggap sebagai satu kemegahan, sebagai suatu kemuliaan bagi dia menjadi Nabi dan juga menjadi Rasul. Ada satu lagi kemuliaan yang beliau impikan, sebagaimana yang telah dijelaskan ataupun yang beliau ditanya oleh Sayyidatina Aisyah tentang perihal Nabi SAW dalam melakukan amal ibadah sehingga buku lali dia dalam keadaan bertahajud. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapakah engkau ya Rasulullah dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah, sedangkan Rasulullah telah diampun dosa yang lepas dan akan datang? Lalu Nabi menjawab, afala aku na'af dan syakur. Soalan yang bukan daripada apa yang aku lakukan ialah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu pengakuan daripada Nabi SAW nak jadi hamba. Jadi ini menunjukkan bahawasanya martabat sebagai hamba itu merupakan sebagai suatu martabat yang paling mulia. Walaupun pada kita martabat hamba ni martabat yang kita rasa lekit, martabat yang hina. Tapi di antara hubungan kita dengan Allah SWT, martabat hamba ni adalah merupakan martabat yang paling mulia. Sehingga Nabi pun bercita-cita
untuk menjadi hamba yang bersyukur itu. Tak lebih daripada itu. Jadi bagaimana perjalanan kita jadi hamba kepada Allah SWT? Sebab hebat tuan-tuan untuk menjadi hamba. Dan bukan merupakan sebagai satu pengakuan yang mudah sebenarnya. Kita akan menumpuk berbagai-bagai cabaran dan berbagai rintangan. Kerana inilah merupakan martabat yang memberi keselamatan kepada kita. Sebagaimana ayat saya baca tadi, maksudnya itulah perjanjian ataupun terima yang Iblis minta daripada Allah Ta'ala. Iaitu dengan sebab dia dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia enggan sujud kepada lembaga Adam, maka dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan dia sanggup menerima kutukan dan laknat dengan syarat sebagai nak balas dendam kepada cucu Adam, dia akan sesatkan semua cucu Adam. Itu dendam dia. Tapi walaupun dia nak sesat semua, ada satu jenis martabat ataupun ada satu jenis manusia, ada satu jenis anak cucu Adam yang dia tidak dapat sesat. Dia itu siapa? Ibadahku. Kecuali hambamu. Hambamu yang diberi keikhlasan, diberi anugerah ikhlas. Hanya ini satu makhluk yang Iblis surrender. Dia tak dapat nak bodoh, tak dapat nak berdaya. Iaitu nak ibadahkan. Iaitu hamba. Jadi persoalan, adakah kita sudah tidak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala? Sudah amalkan, kita tidak menjadi hamba lagi kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita bersujud, dalam keadaan kita melakukan amal solat yang banyak, dalam keadaan kita solat lima waktu secara berjemaah, berkiamulail, dalam keadaan kita hidup suasana Muslim, itu tidak tidak manfaat lagi ke kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala? Nah, itu satu persoalan. Jadi bagaimana tuh hakikat sebenarnya untuk kita jadi nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala? Maka untuk memahami tajuk ini, walaupun ini tajuk yang agak luas, cuma kita ambil pada sudut-sudut yang tertentu supaya kita dapat faham pada peningkat permulaan ini. Dan ini sebenarnya jalan yang kita nak menuju, iaitu jalan bagaimana tu kita memperbetulkan perjalanan hati kita, perjalanan soal sudut ruh kita, sudut hakikat kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Itu hakikat sebenarnya dalam kehidupan kita, iaitu kita nak berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, mesti kita perbetulkan pada perjalanan hati selain daripada perjalanan zahir pada sudut syariat. Tapi yang paling penting adalah pada sudut hakikat dan juga pada sudut makrifat, pada sudut tasawuf. Jadi secara ringkas, secara mudah untuk memahami tajuk ini, ialah kita lihat, iaitu sejarah yang telah kita lalui pada minggu lepas, peristiwa ataupun sebagai suatu program besar yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita setiap tahun, iaitu kita menyambut hari raya Aidil Adha. Itu sebagai suatu simbolik ataupun sebagai suatu peringatan yang kita boleh ambil iktibar, iaitulah dalam peristiwa hari raya korban, iaitu di antara watak utama di dalam peristiwa Aidil Adha itu ialah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail dan isterinya Siti Sarah juga Siti Hajar. Itu merupakan sebagai suatu ikon ataupun sebagai suatu model yang perlu kita turuti. Kita amati bagaimana mereka berjaya menjadi hamba kepada Allah SWT. Iaitulah sebagai satu contoh. Menurut satu riwayat, bahawasanya Nabi Allah Ibrahim, dia merasakan tidak adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada ibadat korban. Maka dia telah berkorban dengan korban yang banyak. Satu riwayat mengatakan bahawa dia telah berkorban sebanyak 1,000 ekor kambing sepanjang umur hidup dia, dan 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Itu sebagai suatu ikhtiar dia, sebagai suatu rasa dia, sebagai satu mujahadah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Satu jumlah yang banyak. Dan sehingga malaikat sendiri terkejut, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan begitu juga kaum
Masyarakat dia rasa hebat, tak mampu mereka dapat buat sebagaimana yang Nabi Ibrahim buat. Tapi Nabi Ibrahim dalam keadaan dia rasa tawaduk. Dia tidak rasa sombong, tidak rasa membesarkan diri, tidak rasa hebat. Bahkan dia mengatakan, dengan jumlah sekian seperti besar, bagi aku tidak rasa apa-apa. Dan jikalau ada benda yang lebih berharga lagi, aku harus korban. Apa? Iaitu jikalau ada anak sekalipun, jikalau ada anak pun aku harus korban. Itu kata-kata Nabi Ibrahim. Tentang bagaimana semangat dia, bagaimana cita-cita dia untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Lalu dia, ketika dia berkata waktu itu, dia tidak ada anak. Dan dia sudah rasa putus asa. Dia rasa tidak mampu dah untuk dapat anak. Kerana waktu dia berkata itu, umur dia telah 90 tahun. Jadi dia seolah-olah dia terlepas cakap. Tapi itu menggambarkan bagaimana rasa kecintaan dia untuk berkorban, untuk melakukan ibadat korban. Dengan tidak semena-mena sebagai satu perancangan daripada Allah Ta'ala, terbukanya pintu hati isteri dia Siti Sarah untuk membenarkan Nabi Ibrahim berkahwin lagi satu. Diberi kebenaran. Kita orang dah diberi kebenaran. Yang tak boleh tak bagi kebenaran pun setengah-setengah curi-curi untuk kahwin. Nabi Ibrahim boleh diberi kebenaran untuk kahwin dengan calon pilihan daripada isteri dia sendiri. Calon daripada pilihan Siti Sarah sendiri, iaitu Siti Hajar. Maka berkahwin. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Tiba-tiba Allah Ta'ala menganugerahkan seorang zuriat. Seorang iaitu Nabi Allah Ismail. Dalam keadaan yang dirasa tidak, dalam keadaan dirasa kalau yang mustahil, almost 90 tahun untuk dapat zuriat. Ia berkahwin untuk semata-mata sebagai apa? Semata-mata untuk kahwin kalau kita dalam keadaan biasa. 90 tahun tak ada apa-apa. Tapi Alhamdulillah, sebagai satu perancangan daripada Allah Ta'ala, dapat kepada Nabi Ibrahim seorang anak. Dan anak lelaki pun, iaitu Nabi Allah Ismail. Abdi dapat anak dalam keadaan yang begitu umur, yang begitu lanjut. Maka dalam keadaan rasa suka, dalam keadaan rasa asyik, sehingga dia lupa apa yang telah dia ucapkan dahulu, apa yang dia telah nazarkan dahulu. Apa itu? Jika ada anak pun aku sanggup korban. Maka Allah Ta'ala nak menuntut janji dia, nak menuntut nazar yang telah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala peringatkan, setelah Nabi Ismail menginjak umur akhir balik 12-13, iaitulah pada hari yang ke-8 Zulhijjah, Allah Ta'ala bagi mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu mimpi sebaik menyembelihkan anak dia, menyembelihkan anak dia Ismail pada malam yang pertama, pada malam yang ke-8 Zulhijjah. Lalu bila mendapat mimpi ini, dia rasa dalam keadaan taradud, waswas, ragu-ragu. Ini sudah, ini betul atau tidak, ataupun ini sebagai satu mainan tidur, sebagaimana yang dipegang oleh apa, Siti Kasim. Dikata ibadat korban Nabi Allah Ibrahim menyembelih anak dia sebagai benda yang mengarut, benda yang merepek daripada Nabi Allah Ibrahim. Dikata benda yang benda merepek tentang ibadat korban. Lalu Allah Ta'ala bagi satu lagi mimpi pada malam yang kedua, iaitu pada malam 9 Zulhijjah. Tentang mimpi yang sama, dia mengatakan ini adalah merupakan sebagai satu yang betul. Saya rasa betul dia rasa bahawa ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala untuk mengorbankan anak dia Nabi Ismail. Maka dengan sebab itulah juga hari 9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah, kerana Nabi Ibrahim telah mendapat suatu kepastian, maksudnya Arafah, dia tahu ini sudah tentu mimpi yang betul. Lalu Allah Ta'ala perkuatkan lagi pada malam yang ketiga, iaitu pada malam 10 Zulhijjah. Dipanggil juga sebagai hari nahar, untuk hari untuk sembeli. Maka perkara ini diceritakan kepada Nabi Ismail tentang apa yang dia telah alami daripada mimpi. Maka apa kata Nabi Allah Ismail?
Maka Nabi Ismail berkata, jika ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala, maka ayanda jalankan dengan apa yang telah diperintahkan. InsyaAllah ananda, ayanda akan dapati ananda daripada kalangan orang yang patuh maaf dan daripada kalangan orang yang sabar menerima ketentuan daripada Allah Ta'ala. Persoalannya di sini. Adakah sudah tidak cukup? Apakah lagi perlu Allah Ta'ala nak korban selain daripada apa yang telah Nabi Ibrahim korban dengan korban yang begitu banyak? Sudah cukup? Masih lagi tidak cukup kepada penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang korban yang telah dikorbankan begitu banyak oleh Nabi Ibrahim. Apakah perlu lagi kepada korban yang lain? Yaitu Nabi Ibrahim perlu korban nyawa anak dia. Maksudnya satu jumlah yang sudah agak besar kalau kita kira dengan 1,000 ekor kambing, dengan 300 ekor lembu, 100 ekor rumput. Kalau kita di Al-Korea, presiden sebelah ni rasa 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tak habis. Ada jumlah yang banyak. Dan kita tidak termampu untuk melakukan korban yang sebegitu, tapi mampu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Persoalannya masih tidak cukup lagi ke di sisi Allah Ta'ala dengan korban yang begitu banyak, sehingga perlu kepada korban lain. Korban lain bukan sebagai binatang korban, tapi manusia. Tapi walaupun manusia, tapi itulah yang Allah Ta'ala nak. Sanggup atau tidak Nabi Allah Ibrahim mengorbankan sebagai rasa ni Allah Ta'ala nak uji. Sebab apa? Sebab bagi Nabi Allah Ibrahim merasakan tidak ada ibadah yang paling baik, ibadah yang paling sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada ibadah korban. Maka Allah Ta'ala nak uji ni itu kecenderungan dia. Betul Nabi Allah Ibrahim ini betul-betul nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan korban. Maka Allah Ta'ala nak uji dia, keimanan dia, keyakinan dia, sanggup atau tidak ada sembelihan dia sebagai lambang simbolik. Lama simbolik sebagai tanda pengorbanan. Maka alhamdulillah Nabi Ibrahim berjaya di dalam ujian. Di dalam halangan itu. Alhamdulillah dia berjaya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak merasa perfect. Dia tidak merasa sempurna, dia tidak merasa hebat di sebalik amal ibadah dia yang banyak daripada korban. Kalau kita ditakdirkan kepada kita, sudah tentu kita mencari helah yang bermacam-macam. Seperti tadi, ya Allah, apa lagi perlu? Aku telah melakukan korban yang banyak. Sudah cukup. Habis harta dah telah aku korban. Habis tenaga dah telah aku lakukan. Apa lagi yang perlu? Itu bagi kita. Kita akan berhelah, beralasan dengan Allah Ta'ala di dalam dan melakukan tuntutan daripada Allah Ta'ala. Patutnya ini ya. Sepatutnya ini boleh dibuat oleh alasan dari Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak buat alasan. Dia tidak ungkit, dia tidak sebut tentang apa yang dia telah korban selama ini. Tapi dalam keadaan menunaikan perintah daripada Allah Ta'ala, walaupun perintah yang berat, iaitu untuk mengorbankan nyawa anak dia. Itu tanda apa? Tanda dia itu betul-betul sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tidak hamba kepada selain daripada Allah Ta'ala, itu tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Maksudnya tidak berpegang kepada amal ibadat dia yang banyaknya dia buat, tidak rasa apa-apa. Betul. Sebab mananya dia kata, jikalau dana pun aku sanggup korban. Maka betul lah keimanan dia. Dan betul-betul dia sebagai seorang hamba. Maka kita lihat sebagai satu contoh perbandingan. Ada lagi satu jenis makhluk Allah Ta'ala yang sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Dia dalam melakukan ketaatan dan ibadat yang banyak, tapi dia kecundang di dalam perjalanan. Yang kecundang di dalam amal ibadat yang dia lakukan, tidak sebagaimana apa yang dia rasa. Tak lain tak bukan yang ada pun Iblis sebagai suatu contoh perbandingan. Ini hakikatnya Allah Ta'ala jadikan kepada kita hari-hari Idul Adha setiap tahun sebagai suatu yang kita kena ambil sebagai satu peringatan
bagaimana perjalanan kita tu, hakikat perjalanan kita untuk menuju bertemu dengan Allah SWT, iaitu perjalanan iblis. Iblis sebelum dia anak oleh Allah Ta'ala, dia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Dia bukan makhluk yang terkutuk, bukan makhluk yang jahat, makhluk yang baik. Dan dia yang paling baik di kalangan para mereka. Dia telah melakukan amal ibadah yang begitu hebat. Menurut satu riwayat, dia telah melakukan amal ibadah selama 220 ribu tahun. 220 ribu tahun. Kita tidak mampu untuk melakukan amal ibadah yang sebegini hebat. Dan amal ibadah yang dilakukan ialah sujud. Dan dia merasakan tidak ada dalam ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling ampuh, yang paling perfect, yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada sujud. Nabi Allah Ibrahim merasakan tidak ada ibadah yang paling baik selain daripada korban. Maka Allah Ta'ala uji melalui pengorban, korban. Maka iblis dia merasakan tidak adalah amalan yang paling baik selain daripada sujud. Maka dia telah bersujud selama 220 ribu. Di satu tempoh jangka masa yang panjang, kita tidak mampu untuk melakukan ibadah yang sebenarnya hebat. Tapi masalah ini yang Allah Ta'ala nilai pada diri setiap makhluknya. Yang kita lihat, dan dia juga menjadi ketua para malaikat. Dia seorang ilmu yang hebat, seorang syekh, seorang tukusah, menjadi pakar rujuk kepada para malaikat. Dan nama asal dia bukan iblis. Nama asal dia kalau kita beli teris, beli colek di JPN, nama dia bukan iblis. Dia sebab apa nak asal? Nama dia Azazil, iaitu setara dengan nama para malaikat Mikail, Israfil, Izrail. Dia Azazil. Tapi nama dia bertukar apabila dia telah sujud kepada lembaga Adam, bertukar menjadi iblis alaihi la'nah. Itu title dia, pangkat dia. Jadi apakah peranan yang telah dilakukan oleh iblis? Yang mana tidak ada di atas tujuh petala langit, tujuh petala bumi yang dia tidak pernah sujud. Setiap inci ruang di atas tujuh petala langit, tujuh petala bumi dia sujud. Di sini dia sujud. Di Kelang dia sujud, di Syahalam dia sujud, di Gombok dia sujud, di Kajar, di Bangi dia sujud, dan di Amerika semua, di New Zealand semua. Tidak ada ruang satu inci pun tak temu ke bumi yang dia tidak pernah sujud. Hebat. Tapi walaupun begitu, amal ibadah yang banyak tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana ada sebab. Sepatutnya bagi kita itu merupakan satu perkara yang hebat pada penilaian kita. Tapi bukan itu yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala nak sesuatu yang lain daripada daripada apa yang dia lakukan. Sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala telah tahu dia. Allah Ta'ala telah tahu dia, tembelan dia, sikap dia, stand dia dalam melakukan amal ibadah sujud yang panjang. Allah Ta'ala telah tahu daripada awal lagi. Cuma Allah Ta'ala sengaja membiarkan sehingga dia melakukan dalam tempoh jangka masa yang panjang supaya menjadi peringatan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala pecah tembelan dia, iaitu apabila Allah Ta'ala menciptakan Adam. Apabila Allah Ta'ala menciptakan Adam, maka apa kata dia? Allah Ta'ala minta di dalam Al-Quran, wa'adhi kurna lil malaikat isjudu li adam wa fasajadu illa iblis. Maksudnya kami perintahkan kepada semua para malaikat supaya sujud kepada lembaga Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wa astakbara wa kan amin al-jabir. Dia enggan dan dia angkuh, sombong, dan dia daripada kalangan orang yang kufur. Maka apa kata dia? Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Ini tembelan ini. Pada awal, awal kalam dia lagi, awal percakapan dia telah lahir penyakit dia sebenarnya. Keaiban dia, kekurangan dia, kejahatan dia. Dia tiba berkata, ana khairu minhu. Maksudnya apa? Aku. Maksudnya aku. Nah, ini tembelan. Iaitu dia merasakan diri dia itu hebat. Dia melahirkan sifat keakuan, sifat kesombongan. Sebab itulah di dalam istilah sufi, perkataan ana ini merupakan sebagai suatu perkataan yang berat pun. Sebagai suatu perkataan yang besar pun. Bukan
sewenang-wenangnya boleh dituturkan oleh manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala. Sebab ini merupakan milik Allah Ta'ala. Sifat keakuan hanya milik kepada Allah Ta'ala. Kata dari kalangan para awliya, dia malu. Dia rasa aib untuk menggunakan perkataan ana. Iaitu ana ni maknanya aku. Sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil sifat egoistik ni sifat ananiyah. Sifat ananiyah dia antara sifat yang tidak elok. Ataupun dipanggil sifat egoistik. Tapi bagi Allah Ta'ala ini merupakan sebagai suatu kemuliaan. Sifat keakuan, sifat egoistik. Tapi bagi manusia tidak sesuai. Jadi mereka malu untuk menggunakan perkataan aku. Sebab kalau nak merapah, mak milik Allah Ta'ala. Tapi iblis sewenang-wenangnya dia guna perkataan ini. Seolah tidak ada rasa malu. Tidak ada sopan di hadapan Allah Ta'ala. Kita biasa di hadapan orang yang besar, orang yang berpangkat. Kita berbahasa tuan, saya. Ataupun di hadapan kedua bapa kita berbahasa dengan ayanda, anakanda. Di hadapan raja dengan tuan bupati dan sebagainya. Itu sebagai adab cara kita berkomunikasi dengan sopan. Tapi iblis tidak ada sopan di hadapan Allah Ta'ala. Dia boleh bercakap aku di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kau dah boleh bercakap aku? Kenapa? Mesti ada indikator ini. Mesti ada sebab. Sehingga dia boleh berkata aku di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kau dah boleh berkata aku di hadapan Allah Ta'ala? Mesti ada sebab. Sebabnya ialah daripada apa tadi? Daripada apa yang dia telah lakukan tadi. Iaitu dia telah beramal ibadat selama 20,000 tahun. Merasakan itu sebagai suatu benda yang hebat. Dan merupakan daripada kekuatan yang dia lakukan. Dapat lakukan. Dan dia punya ilmu yang banyak. Maka itu dia sebab dia boleh berkata aku. Iaitu dia berpegang dengan kekuatan amal ibadat yang banyak. Dan ilmu yang banyak. Dan daripada zahir kejadian dia daripada api. Daripada unsur yang indah. Dan daripada benda yang molek. Api, benda yang cantik. Itu semua kita boleh berkata. Jadi, kenapa kita boleh berkata? Seolah-olah dia berpegang kepada amal ibadat dia yang banyak. Tapi itu bukan merupakan matlamat ataupun kehendak daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Dia berpegang kepada amal ibadat dia yang banyak. Dia merasa apa? Dia merasa penyakit. Itu penyakit di kita sebenarnya. Ini sebagai suatu piawaian ataupun standard. Skill bagaimana kita nak ukur diri kita sebenarnya. Kita nak berada pada perjalanan Nabi Ibrahim ataupun pada perjalanan iblis. Tapi itu hakikat sebagai suatu ta'rif ataupun sebagai suatu standard bagaimana kita betul-betul dapat jadi hamba kepada Allah Ta'ala atau menjadi hamba kepada orang lain. Jadi maksudnya apa? Iblis tadi dia berpegang kepada amal ibadat yang banyak. Maksudnya dia merasakan layak dengan amal ibadat yang banyak. Dia merasakan sepatutnya kepada dia lah sepatutnya semua makhluk lain hormat, sanjung, puji, muliakan kepada dia. Sebab dia telah melakukan amal ibadat yang banyak. Hebat dalam masa yang panjang. Dan dia punya ilmu yang hebat. Sepatut kepada dia lah dia berkata. Maksud apa? Maksudnya selama 220,000 tahun dia melakukan amal ibadat. Hakikatnya apa? Dia ada something. Dia ada tujuan daripada amal ibadat ini. Dia hakikatnya bukan hamba kepada Allah Ta'ala, tapi hamba kepada hawa nafsu dia. Hamba kepada cita-cita dia yang merasakan bahawa daripada amal ibadat yang dia buat, dia layak dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Dia merasakan dengan amal ibadat yang dia buat, layak untuk dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Itu hakikat apa? Dia dalam tempoh jangka masa yang panjang dalam keadaan sujud, akhirnya dia tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Tapi dia sujud kepada cita-cita dia. Cita-cita dia maksudnya dengan sujud yang paling ibadat yang hebat sepatutnya.
pada dia lah sepatutnya dihormati. Jadi selama ini dia dalam keadaan ibadah yang panjang tidak kerana Allah Taala, tapi ada matlamat, ada gharar. Itu yang maka dia terkeluar daripada daripada hadrah kehambaan. Sepatutnya apa salah? Apa masalah untuk sujud? Hanya sujud kepada satu lembah sahaja. Dan bukan jangka masa yang panjang, sekali sujud. Berbanding dengan sujud dia yang panjang selama 20,000 tahun. Itu sujud dia selama 20,000 tahun, sujud pada rasa dia, pada mujahadah dia. Tapi sebenarnya sujud yang Allah Ta'ala ialah sujud kepada Adam. Apa masalah? Untuk dia sujud sekali tapi nak sujud sekali, oh disambut elok. Tak sanggup. Jadi apa masalah? Kenapa jadi liat? Jadi susah untuk sujud kepada Adam. Dia susah untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Mencabar kelakian dia. Mencabar maruah dia. Kenapa? Dia merasakan, apa lagi perlu aku sujud? Sedang aku sujud dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sujud pula kepada Adam yang dijadikan daripada tanah, yang kotor, yang liat, yang hanyir, yang melekit. Jadi tuntas ke, patut ke, layak aku sujud kepada Adam. Nah, itu hakikatnya. Dia merasakan apa? Dia merasakan dia lebih mulia daripada makhluk Allah Ta'ala. Sedangkan perintah sujud kepada Adam adalah perintah daripada daripada Allah Ta'ala. Ya, dia sujud selama tempoh jangka masa yang panjang. Itu rasa dia. Dan bukan itu yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Allah Ta'ala naklah pada sejauh mana seseorang itu dapat umpuh dia, dapat patuh, dapat taat kepada kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang penting dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala nak sifat umpuh dia, sifat kehambaan. Jadi pada iblis, dia tidak dihambur kepada Allah Ta'ala. Dia menjadi hamba kepada apa? Kepada hawa nafsu dia. Walaupun dia amat ibadat secara zahir, secara ritual, betul bertepatan dengan syariat, dengan zahir, dengan keadaan yang sujud. Tapi akhirnya dia sujud kepada selain, selain daripada Allah Ta'ala. Dan itulah akhirnya penyakit yang ada pada, yang ada pada diri kita. Tidak lain akhirnya penyakit yang ada pada diri kita. Maka jika kita nak selamat, ikutlah piawaian tadi. Ikut sebagaimana penyebab iblis menjadi rosak kerana nafsu dia. Maka kita juga boleh menjadi rosak kerana nafsu tadi. Maka apakah dikatakan nafsu kita di dalam melakukan amal ibadah? Yang dikatakan kita menyembah hawa nafsu di dalam melakukan amal ibadah. Walaupun nampak secara zahir kita dalam keadaan ibadah yang sempurna, cukup rukun syarat dan sebagainya, tapi boleh dikatakan menyembah hawa nafsu juga di dalam melakukan amal ibadah. Jadi di mana kalau dikatakan menyembah hawa nafsu di dalam melakukan amal ibadah? Menurut istilah para sufi, dia kata yang dikatakan menyembah hawa nafsu di dalam ibadah iaitulah kita menjadikan amal ibadah yang kita buat. Ingat, kita menjadikan amal ibadah yang kita buat sebagai platform ataupun sebagai batu loncatan untuk kita dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Maka itu dikatakan sebagai menyembah hawa nafsu. Untuk mendapat sesuatu, sama ada sesuatu berbentuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Lihat dengan kita belajar ilmu tasawuf. Tapi ini hakikat ilmu yang perlu kita belajar, iaitu ilmu untuk kita berbentukkan perjalanan hati kita, supaya kita betul-betul dapat jadi hamba kepada Allah Ta'ala, tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Jadi dikatakan kita menyembah hawa nafsu itu ialah kita menjadikan amal ibadah yang kita buat sebagai batu loncatan untuk dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Sesuatu itu sama ada bentuk keduniaan atau bentuk akhirat. Bentuk keduniaan kita dapat tahu, iaitu kita melakukan ibadah untuk mendapat pujian orang, mendapat sanjungan atau mendapat apa, mendapat penghormatan orang, supaya kita dianggap sebagai orang yang soleh, sebagai ahli ibadah. Ataupun jikalau, sebagai satu contoh, jikalau ada pemilihan jatuh kuasa masjid ataupun surau, kita mengharapkan kita dipilih sebagai ijek yang mungkin. Kenapa? Kita selalu hadir solat berjemaah tiap kali lima waktu. Dan kita selalu terlibat dengan program-program masjid. Maka bila tiba pemilihan surau, ijek, maka kita merasakan, kenapa aku tidak dilantik? Sedangkan akulah orang sebab dilantik sebab aku sentiasa hadir solat berjemaah. Apa itu?
Kita merasakan dengan amal ibadat kita buat layak untuk kita dipilih sebagai PJK. Itu kepentingan dia. Busuk pada amal ibadat, pada amal ibadat kita. Tidak ada guna di sisi Allah. Itu kepentingan dia. Ataupun jika ada sesuatu keraian majlis akikah ataupun tahlil, kita merasakan aku yang sepatut dijemput. Aku yang sepatut dipanggil ke majlis-majlis sebegitu. Kalau aku sebagai ahli masjid, lalu hadis solat berjemaah dengan waktu, aku sebagai seorang nak ibadat, selalu berjumpa, selalu bersumpah dan sebagainya, aku sepatutnya. Itu merasakan apa? Merasakan layak daripada amal ibadat dia buat untuk dapat penghormatan, mendapat jemputan dan sebagainya. Itu kepentingan dunia. Maka busuk pada amal ibadat. Masalah kepentingan akhirat. Untuk mendapat akhirat dikatakan menyembah hawa nafsu dulu. Maksudnya tidak perfect, tidak sempurna, tidak, masih lagi tidak diterima oleh Ta'ala pada sudut yang sebenar-benar. Iaitu pada sudut akhirat kita nak apa? Pada sudut akhirat kita nak pahala. Kita datang solat berjemaah, nak pahala 27 darjah. Kita pergi mengerjakan haji. Apalagi kita dapat pahala yang banyak. Kita berserukuh dan sebagainya, baca Al-Quran dan dapat kebajikan-kebajikan, pahala. Itu tujuan yang terlambat kita dalam melakukan ibadah. Dan ataupun dalam di kalangan para ahli zikir, ahli tasawuf, tarikat dan sebagainya, mereka berzikir, beramal. Untuk dapat apa? Untuk dapat karamah, untuk dapat darajat, untuk mendapat khasyah, atau untuk mendapat jadi wali, atau untuk mendapat benda yang pelik-pelik dan sebagainya. Ini tujuan, nampak tujuan akhirat, nampak tujuan baik. Tapi ada tujuan, ada matlamat di balik diri yang mereka amal. Dan paling penting adalah nak apa? Kita dalam melakukan ibadat, nak kepada syurga. Itu matlamat kita, itu matlamat saya, matlamat kita semua. Untuk dapat syurga. Jadi seolah-olah dalam amal ibadat kita buat, kita lakukan, ada sesuatu sebenarnya. Ada sesuatu yang kita nak. Sedangkan hakikat kita siapa? Hakikat kita tak lain tak bukan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala itu. Maka hakikatnya sebagaimana di kalangan kepada tasawuf, di kalangan ilmu sufi, para ulil, mereka buang semua cita-cita dalam amal ibadat mereka lakukan. Mereka tak nak sesuatu. Mereka hanya semata-mata lillahi ta'ala, niat untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kita ingat Allah Ta'ala tidak menerima janji. Allah Ta'ala setiap perbuatan baik dibalas baik, berbuat jahat dibuat jahat. Inna Allah la yuhibbu al-mu'min. Tomo jangan jadikan itu sebagai satu motivasi. Sebab apa? Wajib atau tidak Allah Ta'ala bagi pahala kita dalam kita melakukan ibadah? Wajib atau tidak? Tak wajib. Tak wajib Allah Ta'ala bagi pahala kita. Tidak wajib. Dan wajib atau tidak Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita? Tak wajib. Allah Ta'ala bagi syurga, bagi pahala sebagai satu anugerah, sebagai satu hadiah. Bukan di antara rasa kelayakan kita, bukan di antara rasa kehebatan kita dalam melakukan ibadah. Tidak mencapai piawai yang standard dalam kita dapat syurga. Sebab syurga benda yang hebat Allah Ta'ala bagi dengan rahmat. Itu sebagai satu stand ataupun sebagai suatu matlamat dalam kita dalam melakukan amal ibadah. Iaitu kita buat tujuan kita dalam melakukan ibadah untuk dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Jika dalam melakukan ibadah kita ada niat sesuatu untuk dapat daripada Allah Ta'ala, maka itu hakikatnya kita menyembuh. Menyembuh apa? Menyembuh nafsu. Menyembuh diri kita sendiri. Karena apa? Kita sebagai seorang hamba terpulang kepada Allah Ta'ala nak bagi apa? Kita bukan pekerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan majikan kita. Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita hanya sebagai seorang hamba. Itu yang agak benar kita dalam perjalanan nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Iaitu buan matlamat, buan gharak, buan cita-cita yang kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Cuma kita hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Sebagai satu contoh kita dalam hal ini. Sebagai mengakhirilah kuliah subuh kita pada ini. Iaitulah kisah yang berlaku di antara dua orang sahabat Nabi Musa alaihissalam. Seorang ahli ibadat, seorang ahli maksiat. Dalam perjalanan Nabi Musa nak pergi bermunajat ke Bukit Tursina. Disapa oleh ahli ibadat, orang soleh.
Dia kata, aku tahu kau nak pergi mengajak ke Bukit Tursina. Wahai Nabi Musa, aku ada ajak dengan kamu. Hajat aku ialah supaya kamu sampaikan dengan Allah Ta'ala. Tanya dengan Allah Ta'ala tentang diri aku. Yang mana diri aku ni seorang yang nak kebaikan, nak jadi orang yang baik, orang yang soleh. Maka dengan sebab pun aku banyak melakukan amal ibadah dan tidak merasakan sebagai satu keberatan. Aku boleh berkemulai, boleh berpuasa, boleh berserba. Tanya dengan Allah Ta'ala, di mana kau? Di mana kau Allah Ta'ala letak aku? Apakah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi pada aku dengan sebab amal ibadah yang aku buat? Cuba tanya dengan Allah Ta'ala di waktu mengajak kamu, wahai Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berjalan bertemu dengan seorang ahli maksiat. Ahli maksiat pun bertanya, wahai Nabi Allah Musa, aku juga ada hajat yang kamu. Hajat aku ialah supaya kamu tanya dengan Allah Ta'ala dengan sebab aku ni sebagaimana yang diketahui. Semua telah masyhur dan nama aku. Cari dua kapur dusun. Aku ganggu semua anak dara orang, aku mencuri harta orang. Aku suka bergaduh, aku berjudi dan sebagainya. Semua perbuatan jahat aku lakukan. Jadi kamu tanya dengan Allah Ta'ala dengan sebab perbuatan jahat, dosa besar yang telah aku lakukan. Di neraka mana yang Allah Ta'ala letak aku? Di neraka mana Allah Ta'ala letak aku? Tadi, di syurga mana yang Allah Ta'ala letak? Maka Nabi Ta'ala kata, waktu aku bertanya dengan Allah Ta'ala. Dan selesai dari Musa pun menajak dengan Allah Ta'ala berkata sana. Itu orang tadi bertemu dengan, pertama tak dengan ahli ibadah. Nabi Musa bertemu dengan muka yang manis. Dengan wajah yang gembira, dia kata, alhamdulillah, dengan sebab perbuatan baik, amal soleh yang kamu lakukan, Allah Ta'ala memberi pahala yang banyak dan syurga yang hebat kepada kamu. Lalu terdetik dalam hati dia. Hati kecil dia berkata, memang patut pun. Memang patut pun aku dapat. Syurga itu kerana amal ibadah yang aku lakukan. Maksud apa? Lebur-lebur sebenarnya. Dalam hati dia. Nabi Musa tak tahu. Kemudian Musa berjalan bertemu pula dengan ahli maksiat. Tapi bertemu dengan wajah yang murah. Dalam keadaan wajah yang subur. Masya Allah. Aku terpaksa cerita benar yang sebenar kepada kamu. Ya, itulah nekat kamu melakukan perbuatan jahat. Banyak melakukan perbuatan dosa. Allah Ta'ala menjanjikan bala yang berat dan syurga yang pedih kepada kamu. Tiba-tiba ahli maksiat itu melompat dalam keadaan gembira. Dia kata, kamu biar betul normal atau waras, fresh atau tidak fresh. Dalam keadaan melompat, dia kata, wahai ahli maksiat, aku masih lagi fresh, aku masih lagi normal, waras. Tapi kenapa kamu melompat? Allah tak nak bagi bala, nak bagi azab kepada kamu, sebab kamu bersedih. Dia kata, bukan apa wahai Nabi Musa, aku rasa gembira. Kerana apa? Dengan disebalik perbuatan jahat, perbuatan dosa yang aku lakukan, Allah Ta'ala masih ingat lagi nama aku. Allah Ta'ala masih ingat lagi nama aku. Sepatutnya apabila disebut nama aku, contoh Muhammad bin Sulaiman, Muhammad Sulaiman, sepatutnya Allah Ta'ala bertanya mana. Tapi Allah Ta'ala masih ingat lagi Muhammad Sulaiman. Jadi ini membuat gembira. Dan sebalik perbuatan jahat yang aku lakukan, Allah Ta'ala masih lagi angkat aku sebagai makhluk. Dan masih lagi aku dalam ingatan Allah Ta'ala. Sepatutnya Allah Ta'ala telah lupa dengan aku. Telah benci dan aku telah ingat pada aku. Jadi memangkan aku suka. Kemudian masa berlalu, Nabi Musa mendapat satu mimpi yang agak berbeza, berbalik. Mimpi yang lain, iaitu keadaan tanah itu dah bertukar. Ahli ibarat tadi menjadi ahli neraka dan ahli maksiat tadi menjadi ahli syurga. Nabi Musa dalam keadaan confused, why. Lalu pun mengajak Allah Ta'ala, tanya betul atau tidak mimpi. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Nabi Musa, kepada ahli ibadat tadi, kepada ahli ibadat tadi aku sangat murka. Kerana apa? Dia sekarang ini bukan menjadi ahli maksiat. Dia sekarang lebih hebat lagi melakukan amal ibadat. Tapi dia melakukan amal ibadat bukan kerana aku. Tapi dia melakukan amal ibadat, dia merasakan dengan amal ibadat yang dia buat, dia layak untuk mencipta syurga yang lebih hebat. Maka dia semakin kuat lagi beramal ibadat. Tapi dia ibadat bukan kerana aku. Tapi untuk dapat syurga lagi, tidak kerana aku. Itu kepada penilaian Allah Ta'ala. Dan kepada ahli maksiat tadi, aku sangat suka dengan stand dia, dengan sikap dia. Ada perasaan ubudiyah, ada perasaan rasa bersama
ada perasaan rasa berdosa, rasa kotor, rasa hina, rasa kurang. Maka sekarang ni dia sudah tidak menjadi ahli maksiat. Aku telah buka pintu dia untuk bertaubat. Dan sekarang dia telah menjadi orang yang saleh. Kalau aku suka dengan sikap dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak berpegang dan dia tidak merasa hebat dengan diri sendiri. Ah, betul lah sebagaimana kata Ibnu Athal Al-Sakandari dalam kitab Ikam. Dia kata betapa ramai di kalangan ahli maksiat. Di kalangan ahli dosa. Dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat dilakukan, dia mewarisi sifat kehinaan, mewarisi sifat kerendahan, mewarisi sifat rasa besar. Maka dia lebih baik daripada seorang nak ibadat, di mana dengan amal ibadat yang dia buat mewarisi sifat kesombongan, mewarisi sifat rasa lahir, mewarisi sifat rasa sempurna, rasa berhak. Jadi lebih baik ahli maksiat yang merasakan dengan maksiat itu sebagai satu kekurangan pada diri, sebagai rasa dia rasa besar dan rasa rendah diri daripada ahli ibadat yang sombong. Kita akan kata apa? Jadi ahli ibadat tadi hakikatnya apa? Dia tidak menyembah Allah Ta'ala. Sebenarnya dia tidak menyembah hawa nafsu dia. Kenapa? Dengan amal ibadat dia merasakan dia layak mencipta syurga yang lebih hebat. Itu maksudnya. Maksud kita dapat faham. Dia katakan menyembah nafsu. Kita ada hajat sesuatu di sebalik amal ibadat yang kita buat untuk dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Iblis tadi merasakan apa? Dengan amal ibadat dia panjang selama 20 tahun, dia merasakan dia sudah layak untuk dapat penghormatan, dapat sanjungan, dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Tapi akan bukan itu yang Allah Ta'ala. Maka begitulah di dalam kehidupan kita. Apa yang penting dalam kehidupan kita ialah kita nak pada sudut kualiti, pada bukan pada sudut kuantiti. Kerana Allah Ta'ala nilai pada sudut ikhlas. Maka bagaimana kita jadi ikhlas? Kita jadi ikhlas, yang paling penting ialah kita kena jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala? Kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, kita kena buat hawa nafsu yang ada pada diri. Kita kena buat sifat keakuan yang ada pada diri kita. Datul Almarhum untuk kenali, dia selalu berpesan sebelum dia meninggal dunia. Dia kata, dalam hidupmu jangan sampai terlihat dirimu. Dalam hidupmu jangan sampai terlihat dirimu. Maksudnya apa? Jangan kita berpegang pada diri kita. Biasanya kita mudah merasa yakin. Merasa hebat diri kita. Aku 10 kali dah melakukan ibadah haji. Aku ni tiap-tiap kali umrah. Tiap-tiap kali Ramadan melakukan umrah. Aku ni tiap-tiap hari bersedekah. Aku ni tiap-tiap mana bertahajud. Hebat. Itu apa? Itu hakikat dia merasakan kehebatan yang ada pada diri kita. Jadi daripada amal ibadat yang dia buat tu, hakikatnya untuk apa? Untuk dia membesarkan diri dia. Untuk dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain. Jadi dia bukan menyembah Allah Ta'ala, tapi hakikatnya dia menyembah hawa nafsu. Kerana untuk mendapat sanjungan dan penghormatan atau sesuatu daripada orang lain. Jadi sebagai satu prasyarat, kenapa? Pertama, untuk kita dapat jadi hamba kepada Allah Ta'ala, buang hajat kita, buang tujuan kita, buat matlamat kita dalam melakukan ibadat. Hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Maksudnya boleh tak kita buat hajat? Boleh atau kita buat matlamat? Tak boleh. Amat sukar. Payah kerana kita telah terdidik daripada dahulu lagi. Terdidik daripada semenjak awal lagi kita tahu. Buat sesuatu mesti dapat imbalan. Mesti dapat dapat faedah dan sebagainya. Hatta dalam ibadat pun macam itu juga. Maka tidak ada jalan yang paling sempurna untuk kita perbetulkan perjalanan kita selain daripada kita kena belajar ilmu tasawuf itu sebenarnya. Kita belajar ilmu tasawuf. Selagi kita tidak belajar ilmu tasawuf, hakikatnya kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada penyakit SS syuk sendiri. Sebab kita belajar ilmu tasawuf, hakikat sebenarnya kita nak perbetulkan perjalanan hati kita. Sebab sebagaimana kata Ibnu Athal Al-Sakandari, Imam Abu Hasan As-Sadri dia berkata, Man lam yataghallal fi hadhihi al-ulum mata musiran al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Sesiapa yang tidak belajar ilmu ini, yang tidak belajar ilmu tasawuf,
ilmu hakikat, ilmu batin, makrifat ini, mata musiran al-khaba'ith wa huwa la ya'lam. Dia mati dalam keadaan membawa dosa besar sedangkan dia tidak tahu. Mati dalam keadaan membawa dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Mati dalam keadaan syok sendiri. Itu hakikat yang telah dilafazkan oleh seorang tokoh besar, iaitu pengasuh terdekat Sazili. Sebab dia bercakap di atas rasa pengalaman dia. Di atas rasa apa yang dia telah lalui dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kalau tak bukan kena belajar ilmu tasawuf untuk berbetul-betul perjalanan hati. Maka itulah sebagai satu permulaan. Sebagai satu permulaan, sebagai satu mukadimah. Apa yang kita nak bincang, kita nak ulas dalam masa-masa yang lain, insyaAllah. Itu perjalanan untuk kita sama-sama. Bagaimana kita nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala, apa yang penting adalah kita kena mesti berbetulkan perjalanan. Sebab apa? Apabila kita dapat jadi hamba kepada Allah Ta'ala, maka itu sebagai satu jalan selamat. Iblis serendah dengan kita. Iblis tak boleh nak goda, iblis tak boleh berjaya. Dengan syarat, kita dapat jadi hamba. Tapi masalah nak jadi hamba ni merupakan sebagai suatu benda yang paling suka, benda yang paling rumit. Tapi sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, kita mesti membawa itu sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tidak menjadi hamba kepada selain daripada Allah Ta'ala. Sama dengan hamba kepada iblis, hamba kepada dunia, hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada sesama makhluk. Pengepuan semua. Makanya kita dapat jadi abdullah. Maka ini sebagai suatu matlamat cita-cita kita sebelum kita meninggal dunia, nak bawa kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Dengan itulah sebagai satu pengkocian dan mudahan apa yang baik datang dari Allah Ta'ala pun yang datang daripada kiriman kita sendiri. Wallahu ta'ala ala sahabi siri Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Ma'ruf wa rahmatihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Ma'ruf ila sirati al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala 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 dia kagaknya hakikatnya bukan masalah hebat, masalah tidak ada guna di sisi Allah Ta'ala. Sia-sia walaupun amal ibadat yang banyak, tidak kerana Allah Ta'ala. Pada penilaian kita, Allah Ta'ala telah berkata dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kami. Ayyukum ahsanu amala. Bukan Allah Ta'ala berkata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapakah yang paling banyak amalan? Bukan. Allah Ta'ala berkata ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang paling berkualiti, yang paling baik amalan. Yaitu banyak itu jika tidak ada kualiti, tidak ada guna di sisi Allah Ta'ala. Sama ada amal ibadat manusia ataupun iblis. Hakikatnya begitulah fitrah itu. Jika kalau kita ibadah macam itu, maka kita seperti iblis. Kita dekat dengan tidak. Hamba dia, makhluk yang hina berhajat kepada Allah.
Cuma kita tak boleh berhajat di sebalik amal ibadat tadi tadi. Ha, kena faham pada situ. Wajib lima tadi. Maksud hakikatnya apa? Jikalau kita ada hajat, ada tujuan dengan Allah Taala di sebalik amal ibadat yang kita buat, maka kita tak lebih tak kurang daripada iblis tadi. Jadi sebagaimana iblis telah mendapat laknat daripada Allah Taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ada cita-cita di sebalik amal ibadat yang dia buat. Maka kita juga akan mendapat kutukan sebenarnya. Akan mendapat kecaman, mendapat title sama martabat dengan iblis. Jadi sebagaimana iblis telah keluar mendapat kutukan dia, mendapat laknat daripada Allah Taala, mendapat kutukan daripada Allah Taala, mendapat kemurkaan daripada Allah Taala dengan sebab amal ibadat ini buat, maka begitu juga kita. Kita juga akhirnya mendapat kutukan dan laknat daripada Allah Taala. Dan sebagaimana iblis telah keluar menjadi iblis, sebagaimana iblis telah menjadi musuh kepada Allah Taala, maka hakikat kita juga jika kita berpendirian berpangan seperti iblis tadi, hakikat kita ni bukan hamba Allah Taala, tapi kita musuh kepada Allah Taala. Itu bukan satu benda yang besar sebenarnya. Sebab perjalanan sama. Perjalanan sama, iblis dia ada tujuan. Sebab kita kena ingat, iblis lah makhluk yang pertama yang mencipta tujuan di sebalik amal ibadat yang dia buat. Maksudnya dalam ibadat mesti dapat sesuatu. Maka iblis lah yang sebagai ikon, sebagai model, sebagai pencetus di dalam amal ibadat ni mesti dapat sesuatu. Dia sebagai pencipta, ikon, model, role model, orang yang mula-mula menciptakan gagasan ini. Sepatutnya dalam amal ibadat kita tak boleh nak minta apa-apa dengan Allah Taala. Kita hanya sebagai hamba. Itu sebab. Sebab itulah memakan iblis tadi, dia telah keluar daripada hadrat kehambaan. Hakikatnya dia tidak menjadi hamba kepada Allah Taala, tapi menjadi hamba kepada manusia. Maka begitu dia begitu. Kita juga boleh keluar daripada hadrat kehambaan jika kita ada matlamat atau tujuan di mana amal ibadah kita buat sebagaimana iblis lakukan. Ini penting sangat kita membaca ilmu tasawuf. Ilmu untuk perbetulkan perjalanan pun sudut dalaman, sudut kecil. Sebetulnya pun tidak baca ilmu tasawuf, maka dia mati dalam keadaan membawa dosa besar. Dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan syok sendiri, itu biasa. Biasanya kita dalam melakukan ibadat ni, kita mudah merasakan diri kita ni hebat, diri kita ni mulia. Aku ni amat ibadat, aku ni hitam pada dahi. Naik mata daripada buku lali, habis harta ke aku. Aku berserupa. Itu kita. Akhirnya apa? Kita berpanggil seperti iblis tadi. Sebab iblis mengatakan, aku melakukan amal ibadah yang hebat. Waktu 20 tahun, aku ilmu yang banyak. Aku daripada kejadian yang cantik. Itu akan mulakan dia daripada hadir kehambaan. Akhirnya walaupun dia ada yang sujud, kenapa? Seperti sujud yang biasa, sujud yang hebat. Tapi dalam hati ada benda lain sebenarnya. Aku juga begitu. Walaupun apa dalam secara sudut zahir kita melakukan amal ibadah, tapi tidak dinilai oleh Allah Taala. Sebagaimana pengakuan di antara penghuni mahsyar berkata di akhirat kelak, apabila mereka berada pada mahsyar berkata, "Ma abadana rabbuna." Allah, kami tidak menyembah kamu ya Allah selama ini, selama berada di dunia. Hakikatnya kami telah melakukan amal ibadah yang banyak. Haji yang berpuluh kali, sedekah yang hebat, dia mulai puasa sebagainya. Tapi ma'abada rabbuna, kami tidak menyembah-Mu ya Allah. Ini di antara pengakuan penghuni-penghuni masyarakat. Jadi apabila di akhirat kelak baru dia tahu. Akhirnya dia tidak menjadi hamba kepada Allah Taala, tidak menyembah Allah Taala, tapi menyembah sesuatu selain daripada Allah Taala. Ini yang paling kita takut. Jadi baik kita berbetulkan dunia, kita tahu kita islah dunia sebelum daripada kita mendapat mendapat perkabaran kita keadaan kehidupan kita di akhirat tidak ada guna. Nah, perbetulkan perjalanan hati kita masa hidup di dunia. Kalau kita buat amal ibadat, macam ibu dalam mati kita terasa. Kalau kita ni macam ibu pula, sebab kita sayalah ke orang lain. Ada satu titik tak? Satu cara lah kita nak bagi benda tu mengelengkapi kurang dalam ni. Tak bagi pandangan titik. Itu yang saya ada jalan tak yang boleh kita buat? Mungkin kita akan mungkin hilang dalam
Ah betul. Tapi kena ingat pada sudut syariat kita telah betul dah berjalan perjalanan itu. Pada sudut syariat kita betul dah berjalan macam. Tapi pada perjalanan hakikat masih lagi tidak betul. Itu yang saya katakan bahawa untuk perbetulkan perkara ini telah dilakukan mesti ada murabbi, mursyid, syekh, guru, pembimbing kerohanian perlu ada. Sebab daripada mereka lah mereka dapat tarbiyah diri kita. Kita tidak boleh berpegang pada diri kita sendiri. Mesti ada tongkat, mesti ada payung, mesti ada pembimbing. Itu penting. Mala syaitan fa syaitan syaitan lahu. Sesiapa tidak ada guru, maka syaitan lahu. Jadi sebagai langkah pertama, penting sangat kita belajar ilmu tasawuf itu. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk kita berbetul perjalanan itu. Kecuali kita mendapat tarbiyah daripada guru. Iaitu guru-guru, guru yang betul-betul dia adalah sebagai guru mursyid, syekh. Dan juga sebagai seorang murabbi. Sebab ini merupakan pengalaman yang telah dilakukan oleh Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali sendiri dia sebelum masuk ilmu tasawuf, dia seorang ilmu yang hebat. Dia mengarah kita, dia berumur fatwa, dan dia ada universiti mengajar melahirkan murid yang ramai. Jadi berbangga dengan apa yang dilakukan selama itu, dengan mengarah kita yang banyak mengeluarkan fatwa, jadi ahli dalam 4 mazhab. Jadi dia kata, jika ada orang yang berkata selain daripada ini boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada jalan yang aku lalui sekarang ini, maka itu bohong. Jadi mengatakan bahawa cara dia paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah dia bertemu dengan seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh, seorang guru Qur'aniyah, sehingga dia mendapat ilmu tarbiyah, dia berkata, nasib baiklah aku tak mati waktu itu. Waktu aku di pucuk kemasyhuran, aku mengarah kitab yang banyak, aku mendapat sanjungan anak murid yang ramai. Nasib baiklah aku tak mati waktu itu. Kalau aku mati waktu itu, aku mati kata. Mati dalam keadaan tidak ada, mati sia-sia. Mati sebagai ahli neraka. Itu pengakuan pengakuan kita gitu. Berapa kitab yang kita karang? Berapa fatwa yang telah kita keluarkan? Berapa universiti yang telah kita asaskan? Tidak ada. Maka kita lebih-lebih lagi. Setahap orang yang sehebat Imam Ghazali mengakui tentang kepentingan belajar ilmu tasawuf, kita lebih-lebih lagi. Ilmu yang tidak banyak. Kitab yang sebiji pun kita tidak karang. Kita kekal. Tak lain tak bukan. Kena belajar ilmu tasawuf. Tidak ada cara selain daripada kita beramal, kita berqiyamul lail, kita baca Al-Quran, berzikir. Tapi yang paling penting tarbiyah daripada guru. Itu sebagai satu sirah sebenarnya. Jadi kalau kita perhati apa yang berlaku di antara Nabi juga para sahabat. Para sahabat dia manusia biasa. Seperti kita di makam ini bekerja, ada berniaga. Tapi kenapa kau sahabat hebat? Jadi merupakan di antara mereka yang paling mulia itu para sahabat Nabi. Jadi di mana kau terletak kehebatan dia? Terletak kehebatan dia adalah kenapa? Nabi berada bersama mereka dengan dia. Nabi sebagai murabbi, Nabi sebagai mursyid, Nabi sebagai guru, Nabi sebagai pembimbing. Maksudnya ada hubungan tarbiyah secara ruh. Jadi itulah maksud yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Mesti ada payung, mesti ada tongkat. Jangan kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Mudah jangan jadi syok kepada diri kita sendiri. Kita perlu kepada dukungan, kepada bantuan daripada orang lain selain daripada diri kita. Iaitu orang lebih hebat, lebih mulia daripada diri kita. Itu hakikat yang perlu kita ketahui. Iaitu untuk buat tadi, tak ada cara lagi. Itu sebagai satu jalan pintas. Sebab tu mana kata? Kata seorang tokoh sufi. Dia berkata, seseorang itu semenjak daripada kelahiran dia. Seseorang itu semenjak daripada kelahiran dia. Dia dalam keadaan ibadat menyembah hawa nafsu. Sehingga mati pun dia akan menyembah hawa nafsu. Ini pengakuan daripada seorang sufi. Dia bercakap di atas rasa penganiayaan dia. Di atas meditasi dia. Dan di atas apa yang dia lalui. Sehingga dia berkata, seseorang manusia itu semenjak daripada kelahiran dia dalam keadaan ibadat menyembah hawa nafsu. Sehingga mati pun dia menyembah hawa nafsu. Kecuali
apabila Allah Ta'ala nak kebaikan daripada seseorang itu, maka berlakulah pertukaran daripada menyembah hawa nafsu itu kepada betul-betul menyembah Allah Ta'ala. Maka dikala itu wujudan seorang murabbi, seorang syekh, seorang guru adalah merupakan jalan pintas syortcut. Jalan pintas syortcut untuk berlakunya pertukaran tersebut. Pertukaran apa? Pertukaran daripada menyembah hawa nafsu kepada betul-betul menyembah Allah Ta'ala. Kita kata yang paling bahaya sebenarnya. Kita berjalan menuju kepada Allah Ta'ala tanpa ada guru. Tanpa ada guru, tanpa ada pembimbing, tanpa ada mursyid. Sebab terlalu banyak simpang siurnya, rintangan dan halangan. Itu yang paling, yang paling betul. Dan orang kata, di kalangan para sufi kata, malah syaitanlah, fasyaitan syaitanlah. Sesiapa yang tidak ada guru, maka patamlah guru. Itu pentingnya. Kita mencari seorang guru mursyid, murabbi, syekh dan sebagainya. Jika tidak ada guru mursyid, syekh, takut. Sebab memang payah untuk kita bertemu dengan seorang mursyid, syekh. Sebab karena seorang mursyid, syekh, murabbi ini, dia mesti seorang wali. Maka nak cari seorang wali, ini zaman sekarang ini, cara-cara orang. Kecuali apabila betul-betul Allah Ta'ala bagi satu anugerah. Bertemu lah dengan seorang guru. Maka sebagai satu alternatif untuk kita selamat dalam keadaan sekarang ini, apa di kalangan para ulama, para tokoh-tokoh hebat yang kata, tak ada bukan perbanyak dan berselawat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Dengan berselawat, kita menjadikan seolah-olah Nabi sebagai guru kita, murabbi, syekh. Sebab apa? Apabila kita berselawat, seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Nabi akan kenal kita, maka Nabi akan kenal sebagai seorang guru. Itu syarat. Tapi yang paling penting, sebelum dia bertemu dengan guru, murabbi, mursyid, dia berbanyak ke berselawat. Dalam keadaan, dia mesti berusaha mencari guru, murabbi dan juga syekh untuk membimbing dia di dalam perjalanan nak memperbetulkan perjalanan hati. Itu saya rasa cukup. InsyaAllah di lain masa nanti kita bicara tentang perjalanan hati. Jadi hakikatnya apa? Nak jadi hamba. Satu perkara yang paling suka, perkara yang paling payah nak jadi hamba kepada Allah. Kenapa? Biasanya kita jadi hamba kepada selain, selain daripada Allah. Itu yang sebenarnya. Maka bila kita jadi hamba kepada selain Allah Ta'ala, itu merupakan sebagai peluang ataupun habuan kepada iblis untuk bodoh kita, untuk hasut